karena dia serantau untuk adonan sana di tengah-tengah kota Jawa. Jika jenuh hek bak nepre nyonatus kesalahan daripada pihak kamu itulah tu sehingga lagi tengah malam lagi nyo pun kesalahan dan kekurangan dari pihak kamu. Namun beruntung ini dan mengisi sekalian bukanlah untuk kesengajaan kelambatan pun yang lagi nolipah. Kita telah berusaha bukan hanya satu jenazah ini yang telah Pak Ayar Bo, tapi Pak Malamnya, Nadudnya, jenazah Kulhetuh 20 Bo. Kulhetuh 20 Bo jenazah warga Aceh yang meninggal di perantauan yang dipo oleh Pak Ahyar. Kami selaku ketua Tuan Aceh Perantau yang lagi nyarupa. Kadang-kadang na yang benar roh rumah duka, na yang tengah malam roh lepong pun, na yang terburu, na yang menggerik. Gambar dari sekian dia jenazah yang kata Papuanya. Namun relawan Tuan Aceh Perantau anak keluh, anak gemengeluh dan tidak pernah mengatakan kasihnya nyambang. Jadi tetap tak antarkan ke seluruh Aceh. Jadi ditugaskan oleh Pak Ayar pada-pada untuk anggota untuk buku bereh. Dan alhamdulillah nyau katruk katika kena urmah duka. Nah kekurangan, nah kesalahan nyau dari pihak daripada Persatuan Aceh Perantau mewakili long tuan kamu lakai ma'ah ni urunsi dan ilo yang berbahagia. Hanaruh tanya dalam nyang dan nyangkan bagian daripada persoalan Aceh Seranto. Kan ranting, kan cabung, kan uku, apalagi nyangkan daun-daun kan. Persoalan Aceh Seranto nakuh mengkleh berdiri kedera di atas kaki kedera di bawah pimpinan Pak Ahyar kami. Sementara PAS sabotu dengan jelas partai lokal. Nyamban. Jadi hana sangkut paut, hana kerjasama dalam hal kuo jenazah. Jika na berita lagi nyan, maka na bantah. Karena malamnya kata bukti dan nyata di kudron. Inilah PAS sebenarnya yang kuo-kuo jenazah di bawah pimpinan Pak Ahyar kami. Namun juga tidak berbangga diri dalam perkara nyomi. Hana kamu yang setet, Pak Burung Acehnya yang meninggal, kamu gabu-gabu kedai apa ke urusan kamu yang puluh anak nyambang. Tapi menyokak gelakai bantu jangankan di Medan, di Papua mentemi tanya tak puluh tak usahakan. Dan kebit-kebit di Papua menteng kadua puluh jenazah tak puluh kena Aceh. Di Kalimantan Sabah tak puluh kena Aceh. Yang tentuji biaya puluh daripada dua puluh provinsinya lebih besar, lebih le daripada Tapuo dari Malaysia ke Nua Aceh. Kiraji mi dan urinci kamu sekalian, Bapak Kesi Tengku Imum, jenazah Tengku Adenan, sebagaimana gecok le urungnya idih di Malaysia geme Upandara, Kuala Lumpur kena Upandara Soekarno Hatta, Soekarno Hatta kena Upandara Kuala Namu, dan gecok lah le lawan PAS. Nah, Bang Jafar kena idih, nah Bambara sebagai wakil ketua PAS Tuan Aceh Perantau Kabupaten Aceh Utara. Yang tu lagi nyo anak kebongkar, anak tepuk-tepuk di yang lagi nyo menang gecok, menang gepul lagi nyo anak campur tangan daripada pihak kamu untuk mengungki, menggugat daripada jenazah Tuku Adenan nyo. Kaya menang Bambara? Alhamdulillah. Jadi jika anda nak kalan mungkin nak segera tipu ataupun buat lelepi yang kurang, pastikan itu bukan perbuatan kami. Karena jenazah yang meninggal di luar negeri, nah, kalau yang meninggal ini, nah yang iblah dada icoknya icok ini, yang bukan pekerjaan daripada apa. Apabila nak, dan tak melakainya baiklah, kemudian baiklah ada saudara tanya Tuku Adenan ini. Dan tanya berdoa taban-taban Tuku Adenan yang kali lebih nilai kejak kekebah tanya menjadi asal syurga. Dan keluarga yang meninggalkan hendaknya bersabar. Nangji tanya manusia dan menyawang membandum akan tawau kepada Allah. Pada keluarga bersabar dan tawakal, terus berdoa kepada Tuku Adenannya. Semoga Tuku Adenannya pulih dalam segala hisabnya
Assalamualaikum.